Halo teman-teman, kembali lagi bersama Papa Asika Kitty. Nah, kali ini kita sedang di Jembatan Apung. Kita akan kembali mereview perkembangan jembatan terbaru nih. Nah, ini adalah kondisi jembatan terbaru. Awal masih belum beres ternyata. Masih banyak yang belum selesai ternyata nih, tapi sekarang masih sudah ada penerangan bagus tuh, teman-teman bisa lihat kan ada lampu-lampu. Jadi banyak teman-teman yang request untuk review kembali penampakan jembatan ini, melihat perkembangan terbarunya bagaimana. Nah, ini kita akan review apakah sudah selesai atau belum. Nah, kita naik perahu teman-teman supaya lebih jelas keadaan di jembatannya seperti apa nih. Nah, hari ini kita berpetualang bersama Dilon dan keluarga. Nah, ini panjang sekali teman-teman. Tuh, Asika dengan Om Hipdil. Nah, keadaan ombaknya cukup tenang, udaranya juga sejuk, menenangkan lah teman-teman. Nah, teman-teman lihat kan jembatannya begitu panjang. Ini jembatan apung terpanjang. Tuh. Sampai ke sana teman-teman bisa lihat kan. Nah, ini pemandangan sekitar teman-teman. Kali ini kita sore hari teman-teman. Nah, banyak yang memancing juga. Tuh, ada nelayan-nelayan juga. Ini keadaan sekitarnya ini. Tuh. Nah, itu jembatannya tinggi teman-teman. Tuh, menanjak jembatannya. Mungkin tinggal beberapa minggu lagi bisa selesai. Nah, ini keadaan terbarunya teman-teman. Nah, ini jembatannya yang menanjak. Oh. Masih belum selesai, masih dalam tahap pembangunan. Kenapa kita lewat perahu teman-teman? Karena memang sekarang sudah ditutup. Karena kemarin-kemarin ketika dibuka masih banyak yang masuk, jadi supaya kondusif akhirnya ditutup dulu untuk sementara sampai benar-benar selesai. Nah teman-teman, ternyata jembatannya itu sudah hampir selesai, hanya tinggal beberapa meter lagi. Kalau untuk jalannya sudah hampir selesai, cuma untuk penghalang dan keamanan lainnya memang belum selesai. Nanti kita lihat teman-teman bagaimana proses selanjutnya. Ini titik terakhir teman-teman. Sudah sampai sini. Tuh, teman-teman bisa lihat kan sudah selesai. Jadi jembatannya ini memang sudah hampir beres. Tuh, ini kita di titik terakhir teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat. Nah, ini penampakannya teman-teman. Tuh. Nah, ini penampakannya teman-teman. Aduh.
cuman sebelah sini malah lebih longgar, belum ada penghalang apapun. Itu juga banyak wisatawan yang melihat. Tuh ke atas dia. Nah teman-teman, kalau sebelah sini belum selesai, masih belum ada pembatas. Tuh masih longgar, belum ada pembatas besinya. Ini belum jadi. Tuh teman-teman bisa lihat kan. Tuh. Nah teman-teman, di sini juga ada yang berfoto. Mereka lewat perahu, kemudian singgah di sana. Nanti kalau perahu jangan jengkel dijemput, gimana coba? Nah, kita sudah melewati. Sekarang sudah cukup panjang teman-teman, hampir selesai. Waktu kita review di episode pertama masih setengahnya. Sekarang sudah lihat teman-teman, sudah hampir selesai. Dan memang penampakannya sekarang lebih bagus teman-teman. Jadi kanan kiri juga sudah ada penghalang yang dari besi. Nah kita sebentar lagi akan sampai di titik awal. Teman-teman bisa lihat sekarang ada lampu-lampu sudah mulai dinyalakan. Karena kita sudah sore. Nah teman-teman, kita akan masuk jembatan. Tuh kita masuk jembatan teman-teman. Tuh ini jembatannya tuh. Nah jembatan tuh. Ini senang sekali naik jembatan. Sudah mulai dinyalakan lampu-lampunya teman-teman. Di atas juga ada burung-burung berterbangan. Nah, kita sudah kembali di titik awal. Nah, kita akan kembali untuk